Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Kosmo. Berita terkini, nikah, tunggulah set boleh bercakap dulu. Petaling Jaya, selagi belum akad nikah makanya belum sah lagi. Itu respons penyanyi Sheila Hamzah selepas diasak peminatnya untuk berterus terang secara terbuka tentang status hatinya yang dikatakan sedang menyulam cinta bersama pesohor media sosial dikenali sebagai Ubay. Sheila, 33, ketika sesi siaran langsung live dalam Instagram berkata dia memohon peminat mendoakan mereka perkara yang baik-baik terutama karier seninya supaya berjalan dengan lancar. Tambah pemilik nama lengkap Nur Sheila Amir Hamzah, sekarang bukanlah masa yang sesuai untuk dia bercerita tentang perkahwinan kerana dia perlu memberi tumpuan terhadap beberapa perkara termasuk anak tunggalnya Seth Wise yang kini berusia 3 tahun. Saya masih muda, berhenti tanya saya bila akan berkahwin lagi. Saya mau bekerja, cari duit, saya kena ada simpanan sendiri sebelum berkahwin. Sekurang-kurangnya tunggu sehingga Seth pandai bercakap, katanya. Dengan nada berseloroh, pemenang tempat ketiga program Gegar Vakansa musim ke-9 itu turut memberitahu jika mahu ke arah yang lebih serius, sekurang-kurangnya perlu menunggu sehingga pendakap gigi braces yang dipakai Ubay boleh dibuka dalam masa 3 tahun lagi. Lagipun braces Ubay pun lagi 3 tahun baru boleh buka, jadi jangan bahas tentang perkahwinan. Saya juga mahu membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membahagiakan hati orang lain, jelasnya. Terdahulu, kecoh tentang hubungan antara Sheila dan Ubay atau nama penuhnya Muhammad Ubaidillah Abdul Muhammad Zulkifli apabila dikatakan sedang bercinta. Sheila dalam satu kenyataannya berkata dia sudah berkawan rapat dengan Ubay sejak setahun lalu bermula dengan insiden kemalangan skuter. Cinta bermula dengan sebuah skuter. Sebenarnya perkenalan sudah lama, tetapi kejadian tersebut yang menggerakkan hati saya, katanya tanpa memperincikan kisah tersebut dalam siaran langsung TikTok. Malah pelantun Patah Seribu itu juga memberitahu hubungannya dengan Jejaka berusia 25 tahun itu juga mendapat restu ibu bapa dan kenalan rapatnya. Sekian info hari ini. Terima kasih.